Dapatkan segera produk kecap yang sah di sisi syariah Islam. Halal, tiada unsur babi atau anjing. Malah sesuai dimakan oleh semua golongan bangsa-bangsa bersatu. Dan tiada unsur-unsur wasabi. Cheese satu-satunya keripik ubi yang diimport dari planet Namek. Belilah cheese, majulah CS untuk negara. Sekarang ni macam-macam jenis mousepad orang keluarkan. Ada yang mousepad biasa tu, yang macam kain tu, ada yang keras-keras punya yang ada RGB semua apa. Okey, jadi hari ni dalam unbox kita ada unboxing dan juga review untuk ROG Beltius Chi. Tu dia. Kotak mousepad bukan main besar lagi. ROG Beltius Chi wireless charging RGB gaming mousepad. Ada aura sync boys. Kita tengok belakang dia. Okey. Qi wireless charging, aura sync RGB lighting, lighting mode button, USB pass through, non-slip rubber base. Kita tengok mousepad tu sekarang. Yeah, yeah boy. Tengok. So dia datang dengan dua USB cable, satu untuk mousepad ni, satu lagi untuk USB pass through. Yang ni adalah dia punya DC in USB to micro USB cable. Baik, kita pergi pada design dia. Kalau kita tengok mousepad ni, di bahagian atas dia memang nampak minimal, nampak kemas lah. Ada logo ROG dan juga ada logo Qi sahaja, di mana tu tempat korang nak charge device yang support Qi charging tu lah kan? Tapi kalau kita tengok kat belah bawah dia, lagi cun. Pada aku sepatutnya design kat bawah tu letak kat atas. Tapi kat bawah tu dia ada orang cakap free slip rubber punya base lah. Jadi tak bergerak. Sebab apa? Kat bawah tu getah. Jadi dia tak bergerak lah. Macam produk-produk ROG yang lain, dia juga ada lampu yang support RGB kan. Kalau korang tak suka RGB pun, korang boleh pakai single light saja. Dia support aura sync untuk korang syncan dengan mouse korang ke, headset ke, keyboard ke, apa-apalah yang support aura sync. Tapi itu hanyalah features yang biasa yang ada pada barang-barang ROG yang lain. Yang specialnya pasal Beltius Chi ni, dia ada dua. Satu adalah dia support Qi charging. Yang ni yang special, di mana kalau korang pacak USB cable yang dia bagi ke PC korang ataupun wall plug kan, korang boleh gunakan Qi charging tersebut. Di mana kalau korang phone korang support lah wireless charging. Kalau tak support, janganlah mandang-mandai kan, macam aku ni. Memang tak ada function punya. Tapi itu adalah satu features yang bagi aku sangat bagus. Sebab size dia memanjang kan, dia tak lebar. Jadi lebar tu cukup untuk mouse korang, dan panjang tu dia boleh gunakan untuk buat Qi charging tu, di mana korang boleh letak phone korang, still tak mengacau korang punya mouse area. Nombor dua adalah USB pass-through. USB pass-through ni pada aku satu features yang biasa je, tapi bagus. Dia ibarat macam kau pakai USB extension lah, macam tu. Tapi tak menyemakkan. Pasal apa? Dia dah integratekan sekali dekat wire yang sedia ada dengan ROG Beltius Chi ni. Dekat bahagian atas tu yang silinder yang korang tengok ni kan, dia ada dua function dia kat situ. Satu adalah LED indicator untuk wireless charging, di mana kalau colour dia merah, maksudnya dia tak charge betul. Kalau biru tapi berkelip laju, maksudnya dia charging dengan orang cakap slow. Kalau biru tapi dia blinking biasa je, itu maksudnya dia charging macam biasalah. Kalau dah penuh, dia akan warna biru tapi dia akan blink slowly. Yang tu maksudnya phone korang dah penuh bateri dia. Lagi satu dekat silinder ni, kalau kita tengok belah tepi tu, dia ada button untuk yang boleh tekan. Button ni adalah orang cakap lighting mode punya button. Di mana korang boleh gunakan software Armoury tu untuk settingkan button ni buat apa. Sama ada untuk adjust brightness ataupun nak tukar dia punya lighting pattern. Nak tukarlah daripada blinding ke rainbow ke, apa tu, color cycle ke, ataupun nak adjust brightness dia. Okey, tak banyak benda pun yang aku boleh cakap pasal ROG Beltius Chi ni. Pasal dia mousepad je, cuma dia ada features yang extra kan. Dia ada wireless charging, dia ada USB pass through,
dengan harga RM499 pada aku agak mahal sikit, tapi okeylah kan, at least dia biasa pun kita guna PC, phone kita dekat-dekat. Apa salahnya kalau support wireless charging, korang boleh charge je kat situ, biar je kat situ kan. Tinggal lagi ROG kalau dia keluarkan mouse yang wireless, yang support wireless charging, lagi bagus lah. Maksudnya tak payah nak charge pakai wire dah lepas ni, apa mouse tu. Letak je dekat wireless charging punya port tu, biar je. Biar je mouse tu charging. So, lagi senang betul tak? Jadi itu sajalah pandangan aku untuk ROG Beltius C ini. Kita jumpa lagi dalam unbox yang akan datang. Ciao!